Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cakbur Channel tutorial belajar servis HP secara mandiri. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin. Ini di tangan saya ada HP Redmi Note 13 dalam kondisi tidak bisa disentuh, jadi hang sistemnya. Ini tidak bisa digeser, dimatikan juga tidak bisa dimatikan. Ini menu ini sudah tidak bisa digeser lagi, teman-teman. Ya, tidak pernah hang. Jadi ini kalau kita cas itu masuk, dicas masuk ya seperti ini, tapi digeser tidak bisa, digeser sama sekali tidak berfungsi, berarti tidak berfungsi untuk layar sentuhnya. Oke, jadi teman-teman, kalau teman-teman punya kasus yang seperti ini, yang harus dilakukan yaitu mematikan HP ini. Karena ini kalau kita matikan seperti ini itu tidak bisa, karena harus menggeser menu ini ke matikan, ke daya mati. Seperti ini ya, kan ada daya mati, ada muat ulang. Tapi kalau kita geser ini sudah tidak bisa. Jadi kita geser ke atas nggak bisa, kita geser ke bawah nggak bisa. Jadi caranya kita harus menekan secara bersamaan volume bawah dan volume tombol power dan volume bawah. Jadi dua tombol itu kita tekan lama sampai HP bergetar dan mati. Nanti kita coba akankah bisa kembali normal setelah kita matikan dengan cara dipaksa mati, ya, dipaksa dimatikan dengan cara menekan tombol volume bawah sama power. Oke, sekarang kita coba, mudah-mudahan berhasil. Bismillah, kita tekan yang lama, kita tekan lama ya, tombol power sama volume bawah sampai ada getaran, lalu muncul logo MI. Kita tunggu dulu. Kita tunggu sampai ke menu utama lagi. Jadi teman-teman kalau punya kasus yang sama seperti ini bisa terjadi di HP apa saja ya. Bisa Oppo, bisa Redmi, bisa Vivo. Untuk semua Android ya. Biasa terjadi hang system. Jadi macet, nggak bisa digeser. Ternyata ini lama, teman-teman. Coba kita ulangi ya. Kita matikan lagi, kita tekan tombol power sama volume bawah. Tekan sampai HP bergetar, mati. Oke, seperti itu, kita tunggu lagi. Ternyata masih belum mau. Sekarang kita akan coba untuk merecovery. Jadi kita tekan lama lagi untuk tombol volume bawah sama power. Nanti kalau HP-nya sudah mati, langsung kita tekan tombol volume atas. Jadi kita tekan dulu tombol power sama volume bawah. Setelah HP bergetar, kita tekan tombol volume atasnya.
Oke, kita coba. Nah, sampai muncul menu recovery. Di sini kita reboot saja, coba kita tidak mewipe data karena nanti takutnya datanya ada yang penting. Jadi coba kita reboot. Kita tekan tombol power. Kita reboot sistem. Kalau ini nanti tidak bisa, tetap tidak mau, mau gak mau kita harus merecovery. Kita mau web mereset HP-nya. Jadi kita harus reset dulu HP-nya. Terpaksa harus kita reset. Kalau masih tetap tidak mau. Oke, kita tunggu lagi. Mudah-mudahan berhasil. Oke, teman-teman, ini berjalan ya. Ini sudah loading. Sekarang kita tes. Kita coba untuk menggeser air sentuhnya. Oke, ternyata berhasil dan tidak harus mereset atau merecovery. Jadi cukup kita reboot sistem. Ini sudah bisa kita geser kembali. Oke ya teman-teman, berhasil ya. Jadi kalau teman-teman punya HP yang sama atau HP yang lain, misalnya ini bisa terjadi di HP apa aja, biar tidak hilang datanya, teman-teman jangan dulu mereset. Jadi teman-teman cukup mematikan saja. Dimatikan dengan cara dipaksa untuk dimatikan, yaitu dengan cara menekan tombol volume bawah sama power sampai ada getaran, lalu kita lepaskan semuanya sampai HP loading ke menu utama. Oke, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.